Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan kalian yang selalu membahas alur cerita sinetron buku harian seorang istri setiap harinya. Alia yang mencoba menggoda Dewa kembali. Ia pun tidak malu, ia terus memeluk Dewa. Tapi tiba-tiba Alia dan Dewa pun kepergok oleh Bu Parah. Bu Parah pun sangat marah kepada Alia. Selamat datang yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Lalu di adegan selanjutnya, Roni pun tetap kekeh. Ia pun meyakinkan Nana bahwa cintanya untuk Nana tidak pernah pudar. Dan ia menghasut Nana supaya tidak salah pilih lelaki. Lalu di adegan selanjutnya, Dewa pun memberikan bunga kepada Nana. Ia pun meyakinkan Nana bahwa Nana tidak akan pernah kehilangannya dan Dewa akan selalu ada di sisi Nana. Nana pun bertanya kepada Dewa, "Walaupun pernikahan kita cuma pernikahan terpaksa." Sekian dulu sinopsis untuk malam ini. Jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.